Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada unggahan langsung dari Indo TV Trends. Performa program TV untuk AMKA RCTI, Aku Mencintaimu Karena Allah RCTI di posisi kelima. Kalau kemarin di posisi kedua runner up ya, sekarang turun menjadi posisi kelima. Tapi gak apa-apa, namanya juga rating naik turun ya. Yang penting masih masuk kelima besar. Kemudian juga ada caption, emak-emak semuanya pada tantrum. Tapi kalau rating naik, semuanya pada ngakuin ya. Padahal Raja dan Arsy udah ada dialognya, udah ada scene-scene-nya. Serba salah ya jadi Raja dan Arsy, seharusnya support, malah pada tantrum. Buat AMKA semangat ya. Kemudian juga ada informasi di Twitter nih, katanya lagi pada heboh di Twitter ngebahas tentang lagu terbaru Rizky Billar yang dinyanyikan oleh Ashila Maisa. Katanya itu masa lalunya yang berjudul Menanti Waktu. Haduh, netizen ada-ada aja gitu ya, selalu aja berprasangka buruk terhadap Rizky Billar. Padahal lagu ini udah lama banget ya diciptakan oleh kakak Rizky Billar. Dan pada waktu itu juga kalau nggak salah ada unggahannya nih dari story-nya kakak Rizky Billar. Ternyata udah ritual khusus ya bagi kami. Setiap lagu yang gue bikin itu selalu istri yang quality control. Tuh, setiap kakak Rizky Billar bikin lagu sama Una Lesti Kejora ini udah kompak. Una Lesti yang quality controlin ya. Ini pada tanggal 26 Mei 2023 lalu. Dan kata kakak Billar, ini lagunya bukan untuk Una Lesti, melainkan untuk Ashila Maisa. Jadi sudah terjawab ya. Yang ribut di Twitter katanya ini lagu Rizky Billar, katanya teringat sama masa lalunya. Padahal itu bukan. Sudah diunggah oleh kakak Rizky Billar ya, itu lagunya, lagu baru. Dan kakak Rizky Billar kan punya YouTube Leslar Record, itu untuk orang-orang yang punya skill dalam bernyanyi. Makanya nih, untuk netizen jangan sok-sokan ya. Billar nyiptain lagu begini begitu dibilang cerita hidupnya. Main di sinetron pun selalu disangka dan disangkut pautin sama kehidupan realnya. Jadi Rizky Billar dan Lesti itu bingung ya. Netizen kalau masalah Lesti dan Billar tuh serba salah. Mungkin karena pernah ngomong di vlognya ya, kalau suasana hatinya lebih baik dituangkan di lagu. Padahal kan suasana hati itu nggak mesti yang galau-galau, yang masa lalu. Itu netizen nangkapnya udah kayak apa aja ya. Padahal kita mah cuma nikmatin aja karya-karya Leslar, dan lagu-lagunya pun yang dinyanyikan oleh Ashila Maisa itu keren banget. Mudah-mudahan masuk jajaran trending ya. Kemudian ada komentar dari Rukaya.
Bilar selalu serba salah nih. Setiap bikin lagu ada aja netizen yang ngomong ini ngomong itu. Waktu Riskur kemarin banyak juga netizen yang bilang ini bilang itu ke Bilar. Aduh, yang sabar ya buat Bilar ya. Karena di sini kita hanya sebagai fans, sebagai netizen. Pokoknya jangan yang berlebihan ya untuk memberikan komentar kepada Lesti dan Bilar. Mereka punya hak, mereka punya perasaan juga. Coba kalau kita digituin gak enak kan. Pastinya kita support terus ya buat karya-karya Lesti dan Bilar. Oke, lanjut nih para sahabat, ada kabar gembira nih dari Kakak Rizky Bilar. Dimana Kakak Rizky Bilar ini menjadi the winner. Alhamdulillah ya, congratulations buat Pak Bos Bilar. Terima kasih kekompakannya nih buat para fans Leslar Lovers dan Belovers juga yang udah ngevote Leslar Never Di. Keren banget ya, Masya Allah. Tidak hanya Kakak Rizky Bilar yang menjadi the winner, aktor sinetron terpopuler Una Lesti Kejora juga dinobatkan menjadi the winner, Masya Allah, sebagai aktris sinetron terpopuler. Terima kasih buat para fans Leslar Lovers, Lesti Lovers juga yang udah dukung Lesti Kejora. Alhamdulillah ya, tidak hanya Lesti Kejora dan Rizky Billar saja yang menjadi the winner, aktor dan aktris sinetron terpopuler. Dan senang banget juga ternyata series Amka pun menjadi the winner. Keren banget ya, congratulations sekali lagi buat Lesti Kejora, buat Rizky Billar dan Amka. Aku mencintaimu karena Allah. Mereka semua menjadi the winner guys, seneng banget ya. Kemudian juga ada unggahan dari Kakak Bilar dan Una Lesti Kejora. Sekarang lagi berada di Bandung ya, Masya Allah. Dan pastinya seneng juga nih. Ini mereka foto waktu syuting Amka nih. Kakak Bilar pakai baju piyama dan Una Lesti Kejora juga pakai baju tidur piyama guys. Mungkin ini adegan ranjang juga ya, so sweet banget. Kali ini Lesti dan Rizky Bilar akan tampil di acara Meet and Greet di Bandung ya. Jadi tunggu saja, bakalan ada vitamin dari mereka berdua. Oke, lanjut nih, ada kabar dari Abang L. Abang L sepertinya lagi kangen seseorang nih guys. Siapakah itu? Dan terjawab sudah, ternyata Abang L lagi kangen sama Guzel. Tuh video call ya sama Guzel. Aduh, mereka tuh cocok banget. Selain Guzelnya cantik, pinter, Abang L juga ganteng dan lincah ya. Abang L ini gemes banget, makin kesini makin ganteng sih bang. Dan jangan lupa juga trailer Amka sudah diunggah oleh Pak Yudo. Jadi jangan sampai ketinggalan episode malam hari ini, makin seru aja. Arsy diberikan kejutan oleh Raja ya. Dan pastinya yang bikin Mimin gedek juga sama Dimas, ternyata sekarang Dimas yang bereaksi guys. Kalau kemarin-kemarin kan scene-nya Rani dan Renata, kalau sekarang Dimas pun akan membongkar rahasia pernikahan Arsy dan Raja. Katanya pernikahan Arsy dan Raja ini sekarang mulai ada kebohongan lagi. Benarkah Dimas akan membongkar semua itu kepada Pak Irwandi? Untuk itu jangan sampai ketinggalan trailer Amka, episode Amka maksudnya, untuk malam hari ini. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.